Kayaknya tuh kurang nih. Ah, kali ini bagaimana ini? Bukannya tulang tidak suka, kalian tinggal di tempat tulang. Tapi kalau kalian jadi beban tulang, tulang tidak mau. Kayaknya di musola lagi bagi-bagi makanan nih. Boleh juga tuh. Tapi kayaknya kagak bisa pakai baju begini ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Ustaznya Pak Kosim. Ini ustaznya. Kabur, kabur. Kabur. Beseknya lu. Kalian ini kenapa emosi begini? Lepasin aja mereka. Ngapain dilepasin, Pak Kosim? Berhenti! Sebagai sesama hamba Allah, mestinya saling memaafkan. Kenapa? Kau pandangi gerobak bapakku? Besok bisa kita pakai nih gerobak. Tapi jangan buat mulu. Mau kau jual? Buat ngamen. Jadi. Aku ngapain ngamen di sini? Ikutin si Gading. Eh Gading, gak usah deketin anak gue lagi. Ayo pulang. Enggak mau hanya. Bang. Ya, jadi buar bubar kan? Sudahlah, Ding. Masalah ibunya si Gadis, usah kau pikirkan lagi. Iya, Ding. Lagian lu mikirin itu terus, mau dapet apaan? Emang gak ada gunanya. Mending kita rayain penghasilan kita hari ini. Dalam satu hari ngamen, kita dapet 200 ribu! Sukses! Ya. Kita sukses ini namanya! Sekali kita! Ini kita sekarang rayain, kita cari makan. Pasti perut lu udah pernah lapar kan? Banget! Nah, ayo! Mana mau kemana? Setor dulu sama Bung Beta. Ayo, ayo, mana? Serahkan. Makasih orang ini keringet kita seharian kita ngamen. Kau mau ini duit? Langkain dulu mayat dia. Serangan kau? Kenapa bagian mayat aku? Kerja kita bareng bertiga. Tapi aku tak takut dengan kalian. Kami juga punya harga diri. Kau berempat, kami bertiga. Akan kuhadapi kalian. Tiga. Gading. Ya. Kabur! Masukkan uang sudah di tangan Beta. Aman terkendali. Sekarang juga, let's go. Oke, bos. Makasih ya. Palenggang Batam. Palenggang Batam. Pertama dari mata, lalu turun ke hati. Melihat wanita yang memikat hati. Ini kenapa sih? Kok lapar begini lu? Nyanyi-nyanyi. Ini nyanyi juga buat ngindarin rasa lapar, Dik, biar lupa. Mau makan juga gak punya duit. Istirahat dulu, Ding. Panjakan begini. Ganjel. Kenapa kalian berdua? Teriak-teriak saja. Berisik. Lapar. Gak kuat gua. Istirahat dulu. Ya itulah bedanya kalian berdua sama aku. Kalian baru 2 jam tak makan sudah teriak-teriak. Aku biasa 4 hari 7 hari tak makan. Aku tenang, aku diam. Beda lo, gembel udah biasa. Lo ngirup sampah juga kenyang. Ya sudah, daripada teriak-teriak. Biar hari ini aku yang traktir makan. Yang traktir emang lo punya duit? Nah, aku pegang duit. Duit dari mana, Ji? Wah, parah, Ding. 25.000. Parah, kita kerja bertiga lu ngembat sendiri. Wah, parah lu gak bilang dari tadi lu. Waduh, mental maling lu ya. Justru kalian berdua harus terima kasih sama aku. Kalau aku tidak sisihkan 25.000, sudah habis semua sama Bung Beta. Makan apa kita? Kalau ada Bung Beta, kalau gak ada kan lu untung sendiri. Itu namanya rezeki alternatif. Alternatif. Ya sudah kalau tak mau biar aku makan. Ya udah makan bertiga. 25.000 bertiga makan apa? Nah, NAH. Serahnya semua kan padaku. Apa idenya apa? Udah tenang aja ikutin gua. Edi, benar kita makan di sini. Uang kita kan cuma 25.000. Gua enggak mau makan lah. Entar ujung-ujungnya dikebukin lagi. Ya elah lu pada takut banget enggak percaya sama gua. Udah makan nih. Udah siapin juga. Nih, Ikil ambil yang banyak. Nah, hitung dah, jadi berapa? Kalian makan apa? Makan apa-apa, no, kuahnya doang. Sama nasi putih palingan sama teh hangat. 24.000. Oh, masih sisa 1.000 kan? Ya sudah, ini uangnya 25.000.
Sisanya ambillah buat kau. Sedang baik aku. Alah, segini doang. Banyak gaya nih. Udah kalian pergi, pergi. Udah pergi lah, udah kenyang. Terima kasih dah. Bang Gading. Gadis. Nggak, lo nggak ada kan? Maafin omongannya, gadis. Iya, yeah, sebenarnya sih abang pengen berduaan sama Neng. Hey, Gading, bentar, aku ingin bicara sama kau. Dengarkan pepatah dari bapakku. Kalau kau mengejar cinta, belum tentu kau dapat. Tapi kalau kau mengejar rezeki, cinta mengikuti. Mata HP. Gua banyak harta, tapi masih dibohongin sama perempuan. Berarti kau banyak harta, tapi sedikit otak. Pake ngapain gue lu. Ya, bentar. Is, aku angkat aja dulu ya. Tapi gimana kalau misalnya kita janjian di taman sejam lagi, mau gak? Yaudah deh bang. Sampai ketemu nanti. Dah. Ayo buru, jangan berbuang waktu, hei. Ayo. Ayo. Hei, sini lo. Gila Pak Gu. Jukis kasih jukis kasih jukis. Kereta berang. Jangan teriak dulu, orang belum berangkat. Jangan teriak, orang belum nyanyi. Apa yang teriak? Aduh sakit ya Allah. Terlalu, terlalu. Aduh. Agak Inang, kenapa sudah bisa begini ikut bergoyang? Sudah, tenang. Tarik nafas. Pelan-pelan. Sudah, kau lahir di sini saja. Hei, masa ya, ngumpet sih? Hei, aku kata bapakku aja lahir di gerobak. Buktinya aku sehat. Ya sehat, tapi mukanya lo kayak paku payung. Makan kasihan anak ini lahir di rumput. Kita bawa ke gerobak aja. Dia bantuin. Nah, elah. Pakai gerobak apa nyampenya? Terus gimana? Oh, no. Pas banget. Bang. Hop. Ayo, ini, Bang. Orang ada mobil, ada mobil. Ditip ya. Ke bidan, Bang. Hei, Lei, tolong kami. Ibu ini segera lahir ya. Tapi nggak bisa di depan, Bang. Ada barang buat saya. Di belakang gimana? Hei, sudah, tak apalah. Ayo, Lei. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Bang. Tenang, Bu. Tenang, sabar, Bu. Kenapa kita tidak kembali saja ke tempat tadi? Emangnya di sana ada klinik? Tak ada. Tapi aku khawatir dengan gerobak dangdut kita. Gimana sih malah mikirin gerobak? Gak bakal ada yang nyolong. Ini yang lebih penting. Tahu lo, gak berperasaan lo. Pasukan sang bernyawa. Ada gerobak nganggur. Artinya. Apa, Mas? Kita bisa gunakan ini gerobak, kita pakai sound systemnya buat karaoke. Beta mau menyanyi, jugi-jagi-jugi-jagi-jug, kereta berangkat. Tolongin nih orang mau melahirkan, buruan. Maaf, sebelum diperiksa bidan, tolong isi administrasinya dulu. Suaminya yang mana ya? Ya elah, emang udah ada lakinya ini? Iya pak, jadi ntar kalau ada apa-apa, suami yang bertanggung jawab. Aduh suster, udah gak kuat sus. Jadi suaminya yang mana? Nih. Iya. Suaminya tiga, kok bisa? Terus suami yang resminya yang mana? Iya lah, jadi suster nanya mulut sih, administrasi mah di belakangnya. Iya, tantang nih, baru belajar sih. Yah, Bangga Ading nunggunya di sana. Gadis nungguin di sini, ah gimana? Bang Gading? Iya, Neng? Enggak, maaf. Saya salah orang. Mas, tunggu di luar aja ya. Oh, iya. Mau kemana? Jangan jauh-jauh ya. Enggak, nunggunya depan sini kok, Bu. Nggak jauh. Iya, jangan jauh-jauh ya. Iya. Lu mana sih ya Bang Gading yang nggak datang-datang, ah? Bu, ayo hibur nih, Bu. Bebas, lepas. Kutinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang. Lagian sih, kenapa nyanyi seperti itu? Lahirnya jadi berantakan. Bikin lagunya yang slow. Esok pagi. Buset! Ku tak bisa, ku tak ingin
sih? Bang Gading gak dateng-dateng. Apa jangan-jangan ayah dikerjain ya? Tapi gak mungkin lah ya. Masa Gadis dimainin sama Bang Gading? Dia pasti dateng ah. Parah banget, udah 3 jam nungguin gak dateng-dateng Bang Gadingnya. Udah, Gadis pulang aja. Selamat ya, anaknya laki-laki. Wah, alhamdulillah. Aduh, selamat ya, Bu. Makasih ya, kalian udah nolong saya. Semoga Allah ngasih rezeki yang banyak buat kalian. Sama-sama, Ibu. Mau dikasih nama siapa? Kalian aja yang ngasih nama. Gimana? Opungnya bukan, bapaknya bukan. Masa kita disuruh beri nama? Ibu ikhlas kok kalau kalian yang ngasih nama. Duh, enggak. Kita sih belum punya pengalaman kalau ngasih nama anak. Mungkin kau punya ide. Sekarang hari apa ya? Ini hari Kamis. Miss-nya bisa dipakai tuh, Miss. Cantik ini. Bagus sekali nih kita kasih nama depannya Miss. Kan dibawa ke sini pakai mobil bak. Ah. Gimana kalau kita singkat jadi Miss Bak? Cakep itu. Miss Bak. Miss Bak. Lalu gerimis dia makan martabak. Tuh kan melek langsung. Misbar. Iya, mendingan misbar daripada misko. Boro-boro dia mikirin gua. Hina gua lo pakai ketawa-ketawa lo. Aku nangis. Aku sedih, Ding. Lagian kok orang nyak gua yang nyuekin gua, kenapa lo yang sedih? Aku sedih bukan karena mama kau. Aku sedih karena ingat mamaku sendiri. Dia meninggal karena melahirkan aku. Maaf ya. Sabar, Ji. Jangan sedih lagi ya. Aku sih mudah saja menghilangkan sedih. Tapi aku ingat, kemana gerobak dangdut kita? Bisa hilang ini. Bahaya kalau hilang. Ayo balik deh. Waduh, jam berapa nih? Tuh. Waduh, gue janjian sama si Gadis, lupa. Ya, elah, lu pakai janjian sama si Gadis, waktunya gak pas. Ya itu, ibu-ibu brojol juga gak pas waktunya sih. Ah. Hei, kau pilih mana? Ketemu Gadis, kau keluar uang. Ketemu gerobak itu, kita dapat uang. Ya udah, buru-buru deh. Ayo, ayo, cepet-cepet. Anterin gua. Ayo, pentingan gerobak daripada si Gadis. Ah, mana, Ding? Wah, ada Gadis. Jangan-jangan udah pulang lagi. Nah, kalau yang namanya wanita itu suka bercanda. Siapa tahu dia ngumpet di balik rumput. Lu bener gak janjian di sini? Iya. Enggak ada ya? Ya sudah lah, Ding. Kalau si Gadis benar-benar cinta sama kau, ngapain dia menghilang? Pasti dia menunggu kau. Cinta dong. Aku tak bilang begitu. Ya sudah lah, Ding. Jangan kau khawatirkan lah soal wanita. Khawatirkan nasib gerobak nanut kita. Cinta boleh hilang. Tapi pekerjaan jangan boleh pernah hilang. Ya Allah. Berikanlah petunjukmu kepada hamba. Apa yang harus hamba lakukan untuk menjalankan praktek kuliah kerja nyata hamba, ya Allah. Hamba ingin sekali melakukan sesuatu yang memuliakan namamu dan juga berguna bagi orang lain. Ya Allah, dengarkanlah doa hamba. Dan lancarkanlah segala urusan hamba untuk menjalankan tugas KKN ini. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kam Joki! Joki sini, Kam. Aduh, kok alhamdulillah ya, sekarang udah sehat. Menurut saran ayah nih, mendingan engkau kawinnya jangan sama janda. Mendingan sama anak perawan yang lebih cantik, lebih muda, lebih seksi. Mana ada yang perawan mau sama gue? Sebenarnya gue kagak ridho punya mantu udah bangkotan gini. Tapi gue lebih kagak ridho lagi punya mantu miskin. Apalagi entah si Fatima makin belagu sama gue. Kong, kalau ama anak ayah si Gadis mau kakak. Wow. Mau banget. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Eh, lu mau kemana? Napa buru-buru? Nih, ada Kong Juki. Lu ajak ngobrol dulu. Maafnya, Gadis lagi banyak kerjaan. Maaf ya, Kong. Si Gadis emang begitu. Kalau ama cowok, suka judes.
Justru gue seneng yang petir kayak gitu tuh. Udah montok, galak lagi. Pokoknya gue cepet-cepet mau ngelamar si gadis. Ayo tunggu secepatnya lamarannya, Kong ya. Gue cari suara dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berani-beraninya kalian pakai gerobak dangdut kami. Trio kwek-kwek, dengar ya. Ini kita punya gerobak, ha? Jangan macam-macam, betul enggak? Waalaikumsalam. Eh, sembarangan kau ngaku-ngaku. Sudah jelas, gerobak dangdut ini punya kita. Pokoknya tidak bisa, ini kita punya gerobak. Kita ketemu kok lagi nganggur, enak aja. Orang kita tadi lagi nolongin orang hamil, makanya ditinggal di sini. Daripada kata orang berisik, adu karaoke. Sekarang mendingan kata orang adu otot. Anak buah, lawan. Apalagi, apalagi? Beraninya keroyokan lu. Oh, berani battle satu lawan satu. Aku setuju tuh battle. Battle itu apa? Satu lawan satu, Ji. Biar imbang. Berani nggak? Oke, tidak ada masalah. Tapi dengan persyaratan. Kalau gue sama teman-teman gue yang menang, ini gerobak dangdut balik ke kita. Tapi kalau kamu orang kalah, kamu orang jadi pembantu kita. Deal? Moga banget jadi pembantunya. Tak sudi aku. Oke, deal. Sudah deal aja lo. Siapa yang melawan? Kok berani? Tenang aja lu. Ada si Gading. Yes. Apaan? Coba kau pikirkan. Kau tahu sendiri. Bapakmu main film laga. Nah, itu maksud gue. Pasti kau jago berantem. Di antara kita bertiga yang punya darah jago bela diri kan lu dari bokap lu. Waduh, walat nih Aye. Harusnya Aye kasih tahu kalau yang pernah main film itu cuma motor doang. Bukan si Babe. Tuh, gimana dong nih? Oke, oke. Dari kita bertiga. Jadi lu akan ngelawan Gading. Oke. Tapi kita tidak bertarung di sini. Di mana? Kutunggu kalian di Bukit Tengkorak. Oke. Bukit Tengkorak, Bukit Permai, Bukit mana aja, saya enggak ada masalah. Yang penting berantem. Mau nanya ke siapa lagi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi numpang nanya, itu di belakang kan ada perkampungan, ada yang tahu rumah Pak RT-nya nggak? Itu semua tanah milik negara, jadi tak ada RT RW di sana. Tapi kalau kau ingin tahu jalan menuju hatiku, akan segera ku beritahu itu. Jadi nggak ada RT-nya? Tak ada. Oh, jadi nggak ada Pak RT? Ya udah kalau gitu makasih ya, permisi. Jadi Pak. Maaf. Sorry. Permisi. Iya. Ya elah, ngeliat ini pada begitu amat. Kayak gak pernah ngeliat cewek aja lo. Cantik kali Pak Rebani itu. Tak sabar Rawa ingin segera meminang ya. Minang ya, dia mau sama lo. Lo di rumah gak ada kaca sih, makanya pede berlebihan. Sama gue sih pasti mau. Jangan sombong kau. Buktinya si Gea mencintai kau cuma karena harta. Di saat hartamu hilang, bablas cintanya. Benar juga ya. Kalau misalkan gue gak punya harta begini, mana ada cewek yang mau sama gue. Udah, aduh cewek mantar aja. Pikirin gimana gue bisa menang lawan Bung Beta. Tenang saja kau. Di rumahku itu banyak buku bekas. Di sana banyak buku-buku tentang bela diri. Kau bisa belajar. Jackie Chan saja pernah belajar di rumahku. Jackie Chan. Ayo, Dik. Ya, elah, ayo. Jadi orang benar sedekah. Masuk dulu, Nek. Blat. Enggak, kau cari sendiri. Ini tumpukan bukunya. Nah, jurus tendangan 1000 buayangan. Panik. Waduh, badannya gede banget. Lu kalau kagak suka sama gua bilang aja. Kagak sengaja. Ya kagak sengaja masa kena kepala bener gitu. Kagak sengaja, kurang kagak kenal botolnya aja jalan-jalan diri, Bang. Lu ngarang lu. Siapa lu? Berani-berani lu sama gua lu. Kagak tahu gua lu. Ibu lu aja pasti tahu sama gua. Buset deh. Rasain dah. Itu balasannya botol tuh. Ntar gua tambahin yang lain. Jadi orang pasti mudanya pensiunan security. Shhh, masih berani lu. Kagak!
Lah ini bukannya Berry Prima? Nah lu tahu nanya lagi. Loh, lah. Jadi ini. Nah, enak. Loh, kebetulan. Jadi ini ding, artis yang lu bilang pernah main nama bapak lu yang fansnya kalah banyak. Eh, bapak lu siapa namanya? Jupri om. Jupri siapaan tuh? Jupri Martin. Ya ngarang lu, kalau Roy Martin ada, kalau Jupri Martin kagak ada. Yang itu yang syuting bareng Om Berry yang naik motor. Jupri. Motor. Ah, kalau motor namanya Jupri gua tahu. Lu tau kenapa? Orang tuh kalau udah jelek banget namanya dikasih nama Jupri. Nama lu siapa sih? Bukan. Arji, lebih jelek lagi bang. Jangan-jangan kau juga bohong. Waktu dibilang katanya, Berry Prima minder sama bapak kau karena lebih jelek. Waduh, kagak bener nih. Kagak, buset orang. Bang, kebetulan banget ini. Apa nih kebetulan? Abang kan jago silat begitu ya? Nah, lu tahu nanya. Bagaimana kalau abang ajarin saya? Gua ngajarin silat tuh, kalau untuk membela kebenaran, membela yang lemah, membela perempuan. Ah, itu gua ajarin. Ya, tapi kalau kita sering diganggu sama preman, urusan lu preman. Oh ya, ada urusan perempuan juga, Bang. Ah, kalau urusan perempuan yang lemah, kita harus bela. Ah, itu gua ajarin dah. Salaman lo. Ah, lebay kau. Masa salaman aja sakit? Cobain. Dah lu lagi. Siap. Tangkis masuk, dan tuh langsung ya. Ayo ding, semangat kau, pasti bisa kau. Persis kayak gua tadi. Yailah pukulan kayak perempuan gitu. Yang benar dong. Cat. Ini lu kayak perempuan. Sirong memang ini. Aduh, mana nyampe. Malu sama bapak lu nanti, ayo. Yailah. Jangan kayak perempuan gitu dong, tenangan, malu. Mati jodoh. Ya. Ayo, beri lagi. Yang jauh lebih penting dari itu. Beri lagi. Ya. Tenangannya tenang, biasa. Bapak, gue sendirian di sini. Dik, gue tinggal bentar ya. Ntar gue balik lagi. Mau kemana sih? Ya. Lah gue ngapain ditinggalin sendirian? Ya. Tenang, pukul tangkis, pukul. Ayo lo besok bertanding yuk. Wah, macan. Terus. Iya. Macan. Yah. Atas, bawah, kiri, kanan. Buset. Kepala orang itu, Bang. Yah, udah nyampe, Bang. Nangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Nonis, Nona Manis. Boleh kita kenalan? Hah? Maaf mas, bukan muhrim. Sebentar, beta tahu, beta mengerti. Kita bukan muhrim, tapi kan AA beta kenalannya baik-baik, ya kan? Pokoknya kalau udah jadi sama AA beta, jarang miskin, ya? Maaf mas, saya buru-buru. Sebentar, kita baik-baik. Begitu AA lihat muka kamu, aduh, hatinya terang sekali. Betul, bersinar, ya? Maaf mas, saya sibuk, permisi. Tenang saja, aku ada ide. Perhatian. Kami dari Satpol PP. Kalian sudah terkepo. Kami sedang mengadakan razia preman. Waduh bos, kebrijen kie bos. Ada Satpol PP melakukan ini. Tuh, kabur ya bos. Kebrijen kie bos. Ah tenang, Satpol PP. Saya nggak ada masalah. Kecil. Paling-paling juga bonyok. PP, cabut. Satu, dua, satu, dua, tiga. Cabut. Baru sama suaranya dia sudah gentar, apalagi dengan ototnya. Kalian yang ngerjain mereka? Bukan ngerjain, itu namanya strategi. Makasih ya mas. Sama-sama, jangan panggil aku mas, panggil aku abang, biar lebih dekat dan romantis. Perkenalkan, namaku Narji, pahlawan dari Sumatera. Bukan muhrim. Saya Azizah. Azizah? Indah kali kau punya nama. Makasih ya mas, saya permisi dulu. Tenang dulu kau.
Ini, kenapa kamu kenalan? Kenalkan, ini temanku. Orangnya tampan, tapi pemalu dia. Malum lah, dulunya banci. Sudah. Andika. Aziza. Yaudah, sekali lagi makasih ya. Saya permisi dulu. Lupakanlah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aziza, Aziza. Aduh, lenggak-lenggo dia. Lemas hatiku. Hei, kenapa kau melamun? Kau pikirkan dia? Kau berani bersaing dengan aku? Mungkin kau punya tampang, tapi kau tak punya nyali. Takkan menang kau. Aziza, Aziza. Sepertinya nanti malam, langit-langit kamar jadi penuh gambar. Wajahnya yang bening, sejuk segar. Hei, kau tinggal aku. Udah stop. Kang Joki udah datang. Ayo masuk semuanya, pada masuk yuk. Bang, kok berhenti di sini? Kan lamaran di rumah Aye di sono. Fatimah, Kang Joki entu udah kagak mau sama elu. Katanya lu udah tua, peot, alot, jelek, galak. Hih, Jamilah, lu jangan jadi provokator ya. Udah ya bang, balik aja bang. Gua udah kagak mau lagi sama lu. Terus, abang maunya sama Jamilah gitu? Yaelah, daripada dia mendingan si kemana-mana. Laki gue maunya sama si gadis. Ayo Kang Joki, kagak usah didengerin. Ayo bang, ayo masuk. Ayo. Kang Joki. Abang jahat banget sih. Kang Joki. Wah, parah lu. Baru segini udah terkapar. Tapi gue demen. Berarti lu latihannya bener. Tapi udah oke belum, Om? Lebay. Ding. Ini ada temen lu nih. Udah jago lu. Udah selesai gue latihan, bentar kali. Mana tenaga kau? Lak lu enak sono, ngecengin cewek gue, capek. Lu beri deh dua-duanya sekaligus. Tawan nih. Tawan. Ya Om, kalau kita berdua mah dia kalah lah Om. Lu coba dulu. Jadi keroyokan? Boleh. Hajar aja, macem copet kop aja. Gebukin sampai habis. Siapa mau maju duluan? Gua. Om, udah jago beneran Om? Oh, kalau teori sih udah oke. Tinggal prakteknya nih, moga-moga sih jagoan. Wah, jagoan, ntar lu kena beneran nangis lagi lu. Siap-siap, Ding. Gua biasanya serangan kilat. Apa yang gua bilang, ya gak? Hei, bogel, sini lu. Tampang saja kau Belanda. Lawan nih, harimau Tapanuli. Hei, mana mukanya? Ayo, berdua. Ayo, berdua maju. Serangan bayi. Satu, dua, tiga. Aduh, Om, makasih banget ya. Gua yakin lu pasti bisa. Yes. Maksud kedatangan Ayek mari mau ngelamar Neng Gadis. Ngelamar? Enggak. Gadis gak mau. Mana urusannya? Gadis orang malam sih. Nyak, Kong Juki itu cocoknya jadi engkongnya Gadis, bukan jadi lakinya Gadis. Nyak kan tahu Gadis cintanya Bang Gading. Kalau emang bener si Gading cinta malu, apa tiap malam minggu dia datang kemari? Terus dia pernah kagak ngelamar lu? Udahlah, lupain aja Gading. Ingat ya Gadis, sorga itu di telapak kaki minyak. Kalau lu ngelawan, hukumannya neraka. Aduh, Cik Romlah, ini nih Gadis mau nikah. Aduh, bagus bener, cocok nih buat ayah pakai. Maksudnya sama Gadis. Tapi taran-taranya. Ding, aku yakin kali, pertandingan besok kau bisa mengalahkan itu si Beta. Buh, gua sih udah kebayang tuh hidungnya yang kayak jambu air bakal patah tuh besok. Buh. Kok lu sedih sih? Kok takut? Kalau memang takut, biar aku ganti. Gua gak mikirin pertandingan, gua lagi mikirin si Gadis. Alamak, daripada kau penasaran, kau tak konsen mikirin terus si Gadis. Gimana kalau kita samperin aja ke rumah si Gadis? Nah, setuju. Bener nih. Betul. Ayo dah. Ayo. Cinta adalah apes banget sih gue. Menceritakan dusta dengan berbagai
Padahal demi si Juki, gue udah musuhan sama Gading. Mana perabotan udah gue buang-buangin lagi. Kirain mau dapet yang bagusan, gak tau. Gading, Gading maafin nya. Assalamualaikum. Buset, rame banget. Ada acara apa nih? Juki ngamar. Alhamdulillah, berarti gak jadi kawin sama nyak gue. Kawin sama Anjing Jamila. Kayaknya suaranya Bang Gading tuh. Neng Gadis ngapain ente nyamperin si Gading? Kan Neng Gadis bakal jadi calon bini ayah. Udah, Kong Juki biarin aja. Ketemu buat terakhir kalinya. Udah sana samperin si Gading. Botol jangan macem-macem ya, aduh agak, cantik. Agak, tenang aja. Bang Gading. Hei Gadis. Si Aki Juki, bandot itu jadi ngelamar? Iya. Waduh, udah lu jangan sedih begitu. Emang jodohnya lu itu cocok banget. Gading, Kong Juki itu ngelamar Gadis. What? WAT? Ngelamar Gadis. Waduh, gak bisa begitu. Wah dasar lu, tua-tua gak tahu diri lu. Udah ompong keriputan. Wah tau gitu gue ledakin petasan di kepala lu nih. Mending lu pulang aja. Dan jangan ganggu dalam bini gue. Waduh, lu begini ya lu mau ngelamar Gadis perawan lu. Wah, Gading, tenang kau. Jangan pakai emosi. Sabar. Paling 2 menit lagi si Gadis jadi janda. Lu nyumpahin gua mati. Pergi lu pergi. Waduh, dasar buang otak. Jadi balik. Ini orang Batak, beda tipis, mana menghibur, mana menghina. Bukan begitu, aku cuma ingin jujur saja. Karena kau tidak mewarisi playboy bapaknya. Memang bapak dulu playboy? Wah, sudah, semua perempuan nolak sama aku. Tak pernah patah hati, karena aku tak pernah menyatakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ding, baik? Ya kagak. Apa lo? No, Gadis milih Bang Bandot. Melamat gua. Kepalaku jadi yang puyeng. Udahlah Ding. Jangan terlalu kau pikirkan. Wanita macam si Gadis itu, kalau Ebit gak ada bilang, jenisnya kupu-kupu kertas. Selalu terbang kian kemari. Mending sekarang lu fokus, Ding. Fokus sama pertandingan besok. Kalau menurut aku, melawan orang tinggi pakai ilmu curut. Oh, hajar di bagian bawah perut. Tapi jangan terlalu di bawah perut. Nanti bisa-bisa kau terkentut-kentut. Lu udah enak ngomong, gue yang lawan. Nah, gini aja deh, Ning. Lu misalkan bayangin gue tepung beta nih ya. Gue maju. Set, gue maju juga. Enggak, lu mundur aja. Kan jadi gak kena nih. Set, gitu kan, gak kena. Nah, begitu dia mundur. Set. Nah, gue maju nih. Set. Jangan, kau tetap diam di situ. Kekirasan jangan kau lawan dengan kekirasan. Kekirasan lawan dengan kesabaran. Ya kapan gua mukulnya? Ya nanti juga dia capek sendiri. Begitu dia lemah, mati sendiri. Ya kalau begitu kagak usah tanding aja berantem. Mendingan mancing tuh kalau orang sabar mah. Yang model bagi nih, mau lawan beta. Beta bikin habis. Kalau diperani lawan BBM, Bung Beta mantap. Songong banget nih. Kulit sunat. Gua bikin bonyok lo, belum tahu. Kalau perlu petot hidungnya, Ding. Kalau gua menang lawan dia, gerobak dangdut kita balik lagi, Ding. Ambil deh. Ya, begini. Jangan begini melawan. Joprak lo. Bangun. Lawan. Ayo bangun, wake up. Temen gua belum kau. Ayo. Ajar bos. Selau. Ajar lo. Ajar. Mana dulu. Gak percuma kau latihan sama aku, Ding. Mirip
Baru sehari belajarnya enggak gimana kalau seminggu. Bapak dangdut punya kita lagi. Alhamdulillah, barangnya si Inang cerewet itu ludes semua. Aku banyak heping kali ini. Oh, terus, dikit. Op. Ah, rupanya kalian sudah pulang. Bagaimana kerja kalian? Sepi tulang. Alah, sudahlah. Kalian jangan bermulam durja. Aku sudah menyiapkan makanan buat kalian. Ayo masuk. Mantap kali. Tadi, kenapa pula aku terdiam, termenung seperti itu? Besok si Gadis mau dikawinin sama kaki bandot. Waduh. Kasihan pula ya itu cewek ya. Tapi Gading, kau jangan bersedih. Cinta itu tidak harus memiliki. Setidaknya, kalau kau punya rasa cinta, minimal kau bisa mempertahankannya. Kau tetap mencintai orang tersebut. Ya bagaimana caranya? Pakai dukun? Macam mana kau? Tahun begini masih percaya dukun? Ya kan katanya begitu, cinta ditolak dukun beranak. Bertindak. Kau jangan menyerah. Gimana si Gadis kau culik? Gimana caranya? Cinta adalah sebuah doa memberitakan. Gue punya ide. Jangan sekarang, udah resmi nih. Boleh dong, dibuka. Maaf, Mas, Mbak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hampir lewat. Kurang ajar lu ya. Berani-beraninya nyulik anak gue. Kalau pulang. Pulang. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Karena sholat berjamaah dapat pahala 27 kali lipat. Kalau ditukerin rupiah dapat berapa tuh? Woi, sendal gua toh. Woi, nyolong nih. Nah, lu. Kabur. Itu ketanah negara, bos. Justru itu, bay. Mereka pasti gak punya surat-surat. Halo, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Narji. Udah gede kok pakai baju SD. Malu dong sama uban.